Okay, good morning. Hi, Tania. How are you? I hope you are fine. It is a special time for me to meet you, even though with this social media. Okay? How about you? Are you fine? I hope so. Okay, let us pray first before we begin our study. Okay? Thank you, Lord, for this morning. Thank you for your kindness. Thank you for this opportunity you have given to us. We want to learn. Please lead us and we can understand your word. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, Tania, I give you two assignments. Chapter 1 and chapter 2. It is about the servant, ibadah dalam perjanjian lama dan ibadah dalam perjanjian baru. In the chapter 1, ibadah dalam perjanjian lama itu selalu dihubungkan dengan kurban. Jadi ciri utama dari ibadah perjanjian lama adalah persembahan kurban syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya korban itu merupakan media, alat supaya Allah itu bisa berhubungan dengan manusia. Ya, untuk yang pertama loh ya. Untuk yang pertama, sebelum Allah memberikan nabi-nabi yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ya. Nah, tentu persembahan yang pertama kita kenal dengan Kain dan Habil. Ya, pertama dulu kita pernah belajar ya kalau enggak salah di kelas 5 tuh, in the primary 5 kita pernah belajar ya. Jadi korban yang pertama itu adalah bapak-bapak leluhur. Siapa yang dimaksud dengan bapak leluhur itu? Abraham, Isa, dan Yakub. Inilah bapak-bapak leluhur, istilahnya the founding father-nya, istilahnya begitu kalau di kita itu ya, pendiri-pendiri bangsa. Nah, tapi sebelum itu ada Kain dan Habil yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ciri utama dari ibadah dalam perjanjian lama itu adalah persembahan korban syukur. Ya, persembahan korban syukur berupa persembahan binatang. Ada sapi, ada domba yang diberikan, ya. Kalau mereka yang sangat gak punya, kadang-kadang merpati, itu dipersembahkan. Tapi pada saat perjanjian lama belum merpati, selalu sapi atau domba yang dipersembahkan. Nah, lalu dari situ bergeser deh. Setelah bapak-bapak leluhur, Tuhan juga mulai membawa bangsa Israel dari negeri Mesir waktu itu. Dipimpin siapa namanya? Ah, betul. Musa, ya. Musa, the Israel, ya, come out from the Egypt, keluar dari Mesir. Nah, pada saat itu Tuhan memberikan 10 commandments, 10 hukum yang disebut 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, di situ juga ditunjukkan bagaimana cara memberikan persembahan. Lanjut di persembahannya, selain tadi bapak-bapak bangsa, lalu juga Musa memberikan persembahan syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, berupa apa? Ah, betul Tania. Berupa korban syukur binatang-binatang yang disembelih. Oke? Dari situ bagaimana? Tuhan memberikan aturan-aturan. Lalu Tuhan meminta Musa untuk mendirikan tabernacle. Tabernacle itu apa? Kemah suci. Tempat apa? Tempat Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel di dalam tabernakel itu. Nah, disitulah ada yang disebut kemah pertemuan. Lalu di depannya ada tempat untuk memberikan korban syukur kepada Allah. Itulah kemah suci itu. Ya. Dan itu berlanjut terus. Sampai kapan? Sampai pada saat Raja Daud. Sampai pada saat Raja Salomo mendirikan yang dinamakan Bait Allah. Atau kalau kita sekarang we know as a church, sebagai gereja secara sederhananya. Dan dalam ibadah umat Israel ada
tiga hal yang menjadi ciri utama: musik, doa, dan pembacaan firman. Oke? Tapi intinya apa sih pengertian ibadah? You know, what is the meaning of ibadah? Walaupun ibadah itu dalam bahasa aslinya ada dua, ya, tapi yang satu ini dalam ibadah perjanjian lama, ibadah itu disebut aboda. Aboda itu artinya menyembah. Ya. Jadi menyembah bagaimana maksudnya? Menyembah Allah. Menyembah Allah sebagai satu pribadi yang layak untuk dipuji, layak untuk diagungkan. Jadi sebenarnya ibadah itu apa sih? Secara sederhana, in the simple way, we know that ibadah itu adalah respon, respon manusia kepada Allah sebagai satu ungkapan syukur kepada Allah. Itu adalah ibadah. Ya, dalam bab 2 kita bergeser lagi. Setelah zaman perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Kalau dalam Alkitab kan kamu lihat di situ, you know, there are two kinds, the Old Testament and the New Testament. Ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Di dalam perjanjian baru ada apa? Ada Bait Allah, ada. Tapi ada juga yang disebut sinagoge atau sinagog, yaitu tempat ibadah yang kecil. Ya. Kalau mungkin sekarang itu seperti ini deh, ada katedral, ada gereja yang besar, tapi juga ada chapel. Chapel itu mungkin di rumah sakit tempat orang untuk berdoa secara khusus, ya. Di situ ada. Nah, ini sinagoge. Sinagoge ini tempat ibadah bangsa Israel, tapi bukan di Bait Allah. Tempat berkumpul, tempat bersekutu. Nah, Yesus biasa di situ. Yesus biasa mengajar di sinagoge atau di rumah-rumah ibadah itu. Ya. Apa yang biasanya dibacakan? Pembacaan tentang pengakuan iman atau Shema. Lalu tentang apa? Tentang bermazmur, memulangi mazmur, kitab pujian, kitab mazmur, pembacaan kitab Taurat, lagu penjelasan tentang tafsir-tafsir, tentang berkat. Itu dia dalam sinagoge itu dibacakan. Nah, Yesus biasa di situ dalam sinagoge. Itu dalam perjanjian baru. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya ibadah itu yang paling perlu kita ingat, selain respon kita kepada Allah, apa? Sikap kita juga terhadap sesama. Nah, itu terjadi pada saat terjadinya peristiwa Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus turun, barulah ada yang disebut gereja, persekutuan. Nah, di dalam persekutuan ini yang dilakukan tidak di Bait Allah lagi, tidak di sinagoge di rumah ibadah, tapi di rumah-rumah persekutuan. Ya, ini adalah gereja mula-mula. Begitu. Dalam gereja mula-mula ini, maka ibadah ini dilakukan, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Tidak seperti di Bait Allah ada korban, ada pembacaan pengakuan iman, dan lain sebagainya. Tapi dalam persekutuan ini lebih sederhana lagi. Apa yang mereka lakukan? They are always pray together, and they are learn about the words of God, tentang firman Tuhan. Secara sederhana. Walaupun memang ada juga pujian ataupun ada nyanyian. Nah, itu kita lakukan di gereja saat ini. Ya, itu ibadah itu di gereja mula-mula. Tapi menurut Rasul Paulus, ibadah yang sebenarnya itu bagaimana? Sikap hati kita dengan Allah dan sesama manusia. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Jadi bukan hanya kurban lagi, tapi mempersembahkan tubuh. Ih, maksudnya apa sih, pemahlong? I don't understand. What is the meaning to give our life? Mempersembahkan tubuh itu bukan berarti jadi kita gak bisa kemana-mana, harus selalu ada di gereja. Enggak.
Jadi mempersembahkan tubuh itu apa? Maksudnya kehidupan kita, sikap hidup kita sehari-hari. Jadi ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus adalah mempersembahkan tubuh kita. Artinya apa, Dek? Sikap hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita, itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan yang terakhir, coba tanya, pikirkan menurut kamu. Please, I give you assignment to think. What is the difference between ibadah dalam perjanjian lama and ibadah dalam perjanjian baru? Coba kamu pikirkan dengan baik-baik. Kira-kira apa ya perbedaannya? Tapi satu hal yang perlu diingat. Ibadah adalah respon kita terhadap Allah. Sikap bersyukur kita kepada Allah. Dengan apa? To give our life to the Lord. Love God and love our neighbors, sesama kita. Okay? Keep on spirit. Wash your hand. Stay healthy. Use your mask always. And always pray. Thank you. See you, Tania. God bless you and God bless your parents. Let us pray. Thank you, Lord, for this morning. Thank you for you led us. Thank you. We can understand what you want. Bless our parents. Bless our teacher. Bless our school. Thank you. In the name of Jesus, we pray. Amen.